Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Fidelia Saragi. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SDRK Brimedia 3, Jalan Asahan, Kilometer 5, Kabupaten Simalungun. Di sini, saya akan menceritakan tentang pertempuran di Surabaya 1945 oleh Anno de Sanjari. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya. Pasukan Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pasukan Sekutu, pada hari kedua pendaratan, pasukan Sekutu menyerbu penjara. Karena di dalam penjara itu terdapat pejabat dan perwira mereka yang sedang ditahan. Namun, saat mereka mau menyerbu penjara, pasukan Sekutu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, pasukan Sekutu mengadakan kesepakatan dengan Presiden Insinyur Soekarno yang berisi perdamaian dengan bangsa Indonesia. Namun, itu hanyalah taktik dari pasukan Sekutu agar bangsa Indonesia tidak menyerang mereka. Namun, bangsa Indonesia langsung membalas dendam dengan pasukan Sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu mengirim surat dari atas ke dalam tanah. Isinya adalah agar bangsa Indonesia menyerah dan mengembalikan senjatanya kepada pasukan Sekutu. Jika tidak, ancamannya adalah bangsa Indonesia akan digempari oleh bom dan granat di kota Surabaya. Namun, bangsa Indonesia tidak gentar dan tidak takut sama sekali. Malah bangsa Indonesia menyerbu pasukan Sekutu. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Sekutu menepati janji ancaman mereka. Pasukan Sekutu langsung membuat dan menghujani bom dan granat di Surabaya yang menjadikan banyak pejuang-pejuang yang gugur. Jadi, Bung Tomo menyemangati pejuang-pejuang pemuda sebagai pidato dan semboyan-semboyan, yaitu merdeka atau mati. Bung Tomo dan alim ulama menyusun taktik dari desa dan di kota. Pada peperangan itu, banyak sekali pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang gugur. Maka, pemerintah Indonesia menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semoga pahlawan kita yang telah gugur diterima pengorbanannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian cerita saya, terima kasih.